Oke guys, ini ada menunggu video bikin turap yang di atasnya sudah ada bangunan seperti begini ya, bahkan sangat mepet dia ya. Gimana tipsnya supaya aman bangun turap yang atasnya ada bangunan tidak terpengaruh atau malah roboh dia ya? Jadi tipsnya begini. Pertama, Anda jangan buka secara keseluruhan, Anda gali dulu untuk bikin turapnya. Tidak boleh, karena risiko longsornya besar sekali. Jadi tipsnya itu Anda per satu tiang. Jadi ini kan tiangnya nanti, kemudian nanti tiang berikutnya adalah di titik ini ya, sudah nampak. Jadi Anda gali dulu pondasinya, untuk cor pondasinya dulu. Jadi tapaknya dulu Anda gali untuk cor pondasi. Setelah cor pondasi, baru Anda gali sampingnya di sini, supaya tidak tengang-ngang-ngang semua begitu ya. Jadi baru Anda gali, baru Anda pekerjaan slopnya, dan itu harus diproteksi di atasnya ya. Jadi setelah Anda gali, langsung proteksi. Itu pertama. Yang kedua, setiap ada aliran air atau pembuangan air di atas rumah, seperti ini kemarin terjun bebas. Jadi Anda harus alirkan dulu ke posisi yang tidak kita kerjakan turap, supaya menghindari longsornya ya. Kemarin ini satu minggu ini hujan ada 5 hari, tapi mudah-mudahan terus aman seperti begini ya. Karena cara ini kita turap, mau kerja turap itu paling takut sama air. Jadi harus dihindarin ada tetesan air atau aliran air, sama proteksi ini ketika ada hujan tetap aman dia ya. Jadi tipsnya itu Anda buka satu-satu, jangan sekaligus semuanya. Seperti tadi sudah gali pondasi, sudah cor, baru Anda gali di sini, baru cor slopnya, langsung susun batu gunungnya ya. Setelah batu gunung biasanya baru cor tiangnya, baru kunci dengan balok atasnya lagi ya. Jadi bukanya satu-satu bertahap, jangan sekaligus yang bikin resiko longsor dia ya. Semoga bisa menginspirasi. Kasih.